Katakan udah rata kerennya. Ya yang garang itu angkatan darat sebenarnya. Garang itu angkutan darat lah. Super Medan. Rencana tadi kan kalau potong biasa kan aku mau kemer lagi hitam. Yang bagusnya potong pendek hitam ya. Ini cukup nih bang. Gue bawa ini cukup. Baru 2 minggu udah panjang lagi. Kirim dua ke abang Kuan untuk beli rokok. Saya tuh aku mau main besar, main badminton di Panda. Hajar di Panda, pindah lagi di Kirombo. Jujurnya turun kok. Ya makin turun kan cewek makin ambisi kita main. Itu aku malas main lagi. Emang nggak modal menurutnya? Berantu gitu. Makin yang model pakai nomor rekening. Kawanku berapa juta ya? Sampai ngutang gitu. Pertama dia menang 50 juta. Main yang lewat rekening lu. Tagihan ya? Tagihan. Itu yang bangkit di SSPAK yang ditak sama orang Madom. Itu yang mana ya? Gak pernah. Itu jaga jembatan. Ah, jembatan lu. Oh, takut banyak utang semua. Lain lah ya? Banyak utangnya lu. Sekarang atau apanya kalau dia kayak gitu lagi ya terus dia sendiri ya. Itu abangnya aja udah dari rumah untuk bayar utang dah. Ah, untuk bayar utang dia. Abang deh yang sering bawa anak dekat rambut tuh ya? Ya yang agak-agak banyak rambutnya kan? Kan? Yang kemarin datang tuh yang di bengkel tuh kuat panjang rambutnya. Untung bapak mertua baik. Kosannya kan di atas gitu. Kemana? Di Sunggaran Besar. Untung jatuhin di Sunggaran Besar. Kalau di Pinang, habis. Kalau di Pinang, dibiarin orang. Mana berani, takut kena masalah kan? Kayak, kan habis aku jatuh tuh, ada lagi yang Cina di Madong tuh jatuh. Tabrakan gak begitu mas ya? Mas, itu sudah lama bang. Motor yang dia jual itu kan, orang tuh pakai selakat ini juga. Motor depannya heng ya? Ada heng motor tuh. Dia jual, oh, belum lama orang pakai, silahkan juga. Orang yang beli itu tahu? Tak, orang yang beli itu mati. Bukan, orang yang beli itu tahu tuh motor bekas kecelakaan. Gak tahu mungkin. Orang-orang dia juga beli. Tahu lah mungkin. Berarti tahu mungkin. Tahu. Cuman dia... Enggak kelapa tuh ngerokok pun enggak gue. Enggak enak ah ngerokok. Gigi enggak ada. Gara-gara gigi tak deh. Hmm. Aku enggak bisa makan nasi itu 4 minggu. Cuman bisa makan bubur pakai sedotan. Rahang kok tuh geser juga kemarin. Enggak bisa ngunyah. Telan-telan ya. Ketelan-telan aja bubur. Rumah sakit mana? Di rumah sakit dari jam 4 subuh sampai jam 10 aja kena 800 ribu. Siapa yang nembus? Mama saudara aku. Oh, di sini? Mama aku ngirim duit dari sana 2 juta. Tak. Buka jatuh, barang-barang aman. Hah? Hilang semua. Tapi bapak saudara aku. Merokok tuh rasanya plong, gak enak. Kayak kita hirsap HP yang model plong tuh kan ada kan? Gak bisa rasanya. Sampai sekarang gak merokok? Gak merokok. Aku merokok dekat 1 SD. Sekarang baru bisa berhenti. Sekarang gak bisa makan apa tuh. Kemarin berhenti.
Ya emang kalau seminggu kita berhenti tuh. Nafsu merokok tuh ada, Bang. Kuat nafsunya. Kayak mau stres mikirin mau merokok. Tapi kelamaan biasa. Jauh sih campaknya. 5 meter juga tercampak. Dari motor. Sendiri ya? Berdua. Kawan tuh? Kawan ku cuma luka tangan sama kaki. Yang bikin ku parah nih, bibir sama dagu ku nih, dia nimpa aku. Dia meluk aku dari belakang. Engkau yang bawa motor? Bawa motor. Dia bilang dari Pinang udah mau jatuh, dia bilang. Cuman aku mabuk di mana ya? Mabuk di hotel apa ya? Di depan Ramayana tuh kan ada hotel tuh. Apa nama hotel itu? Coba. Kaputra? Ah, Kaputra situ. Di awal situ. Cewek itu yang punya hotel. Dia makin ya, dia di hotel. Kami beli minuman. Layakin cewek, pin pasang kayak gitu jadi ya. Cukup lah dapat aku. Kali keluar rumah sakit, nyesal aku bilang keluar. Tidak ada apa yang lagi ya. Tidak tahu kayak gitu.